What's up, Vero? Welcome back to the Triple H Boys. And hari ni kita ada Allah. Kita ada vlog review, tak tahu nanti aku letak dalam kategori apa. Tapi kita akan design Milo ice cream ni. Ice cream Milo. Ice cream design, ni. You have to deco. Jadi ni. Okay, apa-apalah. Jadi video ni ialah review sedap tidak dan how to deco lah. Jadi let's go. Tengok eh gambar dia. Jadi kita ada apa ni? Milo. Oh, packing bubur dia tu. Ah, dia punya Milo. So ada dia punya chip, dia punya bis cereal, dia punya apa ni? White. Warna putih. Oh ni tahu yang dekat atas ni cair. Whipped cream. And then we have the serbuk. Jadi kita akan dekorate lah. Jadi kita boleh letak ni. Jadi kita akan letak ni. Jadi tu biaris. Serah ya. Bubuh ni dulu kan. Okay, letak Milo. Milo. Ha, Milo tu. Oh, tak sabar Okay. Okay. Dia busuk. Busuk semua je. Ini pakai sangat Dan kalau ni. Lepas tu letak this one. Okay, dan kita letak warna putih. Warna putih ni. This one. Macam krim Tak. Tapi dia keras lah nanti. Tak banyak, bau tapi. Okay. Okay. Wow. Okay, tarik dia ke bawah. Ni. Jangan banyak. Macam nak buat kek. Then serbuk. Nak tak letak. Okay, then serbuk Milo. Ah, kau tak. Tak leluk, jangan lupa. Ah, tak. Oh, jangan kuat sangat. Ada bubuk. Nanti. Okay, jadi kita akan review mak sedap ke tidak. Okay, jadi kita akan review. Makan. Okay, jadi ada sebut sini. Jadi try ya. Hari dulu. Okay, hari dulu. Okay, kita akan makan dulu. So nanti kita akan kasih point. Jadi jom makan. Jadi sekarang kita akan bagi tahu berapa ringgit dengan point dan rasa dia macam ni. Jadi benda tu RM22. Mahal gak ah, tapi gak. Tapi sedap gak. Jadi kita kasi point. Jadi Hazri tu. Okey, saya first dia punya coklat tu memang sedap. Aiskrim tu sedap juga and nak bagi berapa point? 10 point. Oh, 10/10. Okay, jadi kalau saya rasa dia punya Milo dia tu, Milo sebuk, Milo sebuk biasa boleh beli dekat Tesco. Milo nugget tu macam Milo nugget biasa boleh beli kat Tesco juga. Lepas tu ada yang dia punya cereal tu boleh beli kat Tesco juga. Ice cream dia pun sedap, keras juga, tak selembut mana. Jadi kalau saya, pasal dia mahal, mahal gak kan, 22. Jadi saya kasih dalam 8/10. 8/10. Okey, Haris. Korang boleh, korang rasa boleh try kan. Okey, jadi Haris. Sedap. Jadi Haris nak kasih berapa? Haris nak kasih 5/10. Jadi kalau calculate, kita ada 10, 8, 18, 5, 23. Jadi 23/30. Jadi nak cakap, korang boleh beli, nak try. Sedap gak ah. Jadi baloi gak ah. Jadi GrabFood. Okey. Kita beli kat GrabFood. Okey, beli kat GrabFood, jangan pergi. Keluar. Jadi kita akan sama makan sampai habis. Dan cukup. Thanks for watching. Make sure to subscribe kalau korang suka channel kita orang. And
Aik, dah. And also comment kau buat video apa. Tekan butang ni. Jangan tekan butang ni. We will see you guys in the next video. Bye. Eh, jap. Kau ingat dah habis ke? Sebenarnya kita orang beli 2 perisa. Jadi, ada satu review. Jom tengok. Jadi, ini aiskrimnya iaitu perisa vanilla. Ia juga datang sekali dengan strawberry dan juga cheesecake. Ia juga datang dengan cream. Dan yang terakhir, ia juga datang dengan sos strawberry. Okey, jadi kita akan deko aiskrim kan. Jadi, jom start dengan cream. Cream dia. Jadi, jom. Okey, jom. Wah, cream dia. Tak semua. Oh, cream dia ni. Cair. Dia cair sikit. Okey, ini cream dia cair sikit. Okey, one done. So kita akan letak cheesecake kan? Cheesecake dia. Wow. Letak semua. Letak depan sikit. Okay, dah. Okay. Lagi. Jadi kita akan letak crumb. Peanut crumb. Kita letak kacang. Kacang. Macam crumb. Crumb je lah. So kita akan letak dia punya apa ya? Ni strawberry sauce. Strawberry sauce. Oh dia. Dia tak percaya mana. Betul. Letak semua. Ni memang depan nampak. Jadi kita akan makan. Jom. Okey, jadi kita akan buat another review. Kita akan makan. So nanti kita akan buat. Nanti kita akan kasi point dan kasi sedap ke tidak. Jadi jom makan. Okay, sekarang kita akan kasi rasa dia macam mana dan point lah berapa banyak dapat. Jadi start pada Hazri. Okay, rasa dia sangat masam. Saya tak suka masam. Saya bagi 6 per 10. Okay, pasal saya pun tak suka masam dan saya memang tak suka strawberry. Jadi terpaksa saya kasi 3 per 10. Memang tak suka. Jadi siapa yang penggemar strawberry tu, ambil lah, boleh ambil. Ya, tapi yang tak suka strawberry tu, tak payahlah. Okay, okay. Haris kasih berapa? Haris kasih berapa? 5. 5 ke? 5. Yeah. Okay, jadi dia kasih 5. Jadi kau 6. 6. 3. 3. 5. 5. 14. Jadi 14 per 30. Jadi aku dah cakap, kalau korang siapa yang suka aiskrim strawberry atau strawberry sendiri, korang boleh try lah. Tapi masam juga. Masam. Siapa yang tak suka strawberry tu, aku cadangkan tak iyalah. Beli yang Milo. Tapi aku rasa baik korang beli pasal best juga lah, boleh decorate aiskrim. Alhamdulillah. Jadi itu saja video kali ni. Kalau korang suka video channel kita orang, make sure to subscribe dan komen untuk buat video apa. Dan jadi tekanlah butang ni. Jangan tekan butang ni. And we will see you guys in the next video. Bye. Okay guys, korang boleh klik kat kiri untuk subscribe kita orang kalau korang suka video kita orang, dan kat kanan untuk video yang dah lepas. Jadi make sure to like and comment and subscribe lah. Jadi jumpa lagi.